Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Yusuf. Mungkin alhamdulillah pada hari ini kita bisa sampai di pertemuan kedua course KMMI Teknologi Produksi Vaksin Terkini. Mungkin sebelumnya kita seminggu lalu kita sudah melakukan pertemuan Zoom yang pertama yaitu kuliah pendahuluan tentang teknologi produksi vaksin terkini, dan hari ini kita akan membahas tentang platform vaksin dengan pematerinya itu Bapak Muhammad Yusuf. Mungkin untuk memulai acaranya saya persilahkan Bapak Yusuf untuk membuka. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Kak Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya adik-adik semua ya. Semoga masih semangat ya. Kita ini kuliah KMMI, kuliah malam. Jadi ya kebetulan untuk yang sekarang masih malam karena kita masih sifatnya itu apa sinkronus, karena kita di awal-awal ini memang kita perlu diskusi langsung ya supaya lebih lebih komunikatif juga, karena kita memahami masalah vaksin ini. Kalau kita berbicara teknologi produksi vaksin, sebetulnya kalau dilihat dari kurikulum mungkin untuk yang S1 itu jarang sekali yang ada ya, misalnya dari berbagai jurusan. Ada dari kecuali mungkin yang lebih spesifik seperti S1 bioteknologi begitu ya, itu ada. Tapi kalau untuk S1 yang lain, apalagi di sini kan ada teman-teman juga dari teknik informatika, dari fisika gitu ya, atau mungkin dari non science. Nah, jadi kita perlu pelan-pelan dulu di awal gitu ya supaya teman-teman bisa paham tentang vaksin tersebut. Nah, nanti mungkin sambil jalan saya ingin minta tolong sama Kak Rashid. Kita kan di sini ada sekitar 200 orang. Saya minta tolong untuk mulai dibagi kelompok ya. Berdasarkan supaya memudahkan, kita akan bagi berdasarkan kelas terlebih dahulu. Ya, karena nanti kan terkait dengan DPNA atau nilai akhir nanti supaya tidak loncat kelas. Setelah dibagi berdasarkan kelas, nanti kemudian kita akan bagi ke dalam sub kelompok ya. Jadi mulai pertemuan hari ini saya akan sisipkan beberapa tugas bacaan, tugas mandiri supaya teman-teman juga bisa terupdate dari literatur yang ada di sekitar kita ya. Bisa itu dari buku, dari internet ya, ataupun dari televisi gitu ya, atau dari mana silakan. Baik. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya tentang teknologi produksi vaksin, sampai di bagian platform vaksin. Baik. Nah, saya izin share screen. Ya, mudah-mudahan sudah muncul di layar ya. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Ya, baik. Nah, terakhir minggu lalu kita berdiskusi tentang ini ya, tentang ini. Ya, jadi yang akan kita bahas adalah beberapa jenis platform vaksin. Nah, tapi sebelum sampai sana ya, nah saya ingin memperkenalkan dulu ya, mungkin sebagian besar teman-teman atau mungkin semuanya sudah tahu tentang apa yang namanya vaksin merah putih. Ya, nah sekarang saya cuma mau minta pendapat dulu, apa pendapat teman-teman baik secara saintifik atau secara apa aja deh, komentar teman-teman ketika mendengar istilah vaksin merah putih. Apakah ngerasa pesimis, ngerasa optimis, ngerasa bangga, ngerasa biasa aja gitu ya. Silakan, mungkin ada yang speak up di sini. Oke, Wildan dari Unair. Silakan Wildan. Baik. Selamat malam, Pak. Mohon maaf. Malam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wildan Hakam dari Perhutanan UNER. Saya ingin berpendapat mengenai vaksin merah putih. Bahwasanya yang pertama, ini terobosan yang sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Kita di sisi lain juga melihat bagaimana perkembangan mutasi varian
COVID-19 di Indonesia sendiri juga berbeda bagi di dunia saat ini. Itu bahwasanya ketika kita melihat di bank DNA COVID-19, sudah ada websitenya, maaf saya lupa, bahwasanya sangat khas sekali mengenai varian di Indonesia. Jadi apabila kita sudah menspesifikasi jenis virus terutama di bagian mutasi DNA tersebut, maka tentunya ini akan menjadi tolak ukur untuk perkembangan vaksin selanjutnya. Sehingga pembentukan antibodi bawaan dari manusia di masyarakat khususnya Indonesia itu bisa lebih bagus lagi, Pak. Baik, makasih Wildan. Oke, Wildan mewakili yang optimis ya. Mungkin teman-teman di sini kan udah, kalau di kuliah udah paham ya, kalau kampus itu tempatnya kebebasan mimbar akademik. Artinya bebas berpendapat selama ada dasarnya ya. Siapa di antara teman-teman yang punya pendapat berbeda? Misalkan menurut saya biasa aja gitu ya. Atau menurut saya kayaknya kita nggak akan bisa deh bikin vaksin. Silakan terbuka aja. Ya, nggak apa-apa, nggak akan saya ciriin. Oke, Rehan dari Kimia Universitas Garut. Silakan Rehan. Baik, bisa webcam Rehan? Oh, kebetulan saya ini pakai ini, Pak. Pakai laptop. Oh, ya udah. Kameranya lagi enggak nyala ya. Enggak apa-apa. Ya, ingin kenalan aja. Ya, silakan Rehan, pendapatnya gimana? Ya, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk berpendapat. Di sini saya lebih berpesimis ya. Soalnya apa? Dari sisi apa ya? Edukasi sama eksistensi dari vaksin ini kayak kurang gitu, Pak. Kayak kurang mendukung, terus kurang mengedukasi juga ke para warga negara di Indonesia ini. Jadi kayak apa ya? Kayak tenggelam gitu. Kita sebenarnya punya potensi, tapi entah karena kurangnya dukungan atau entah karena kurangnya apa gitu. Jadi itu tuh malah bikin proses vaksin di Indonesia itu malah menurun. Bahkan kalau sekarang gitu kan, kalau kita tanya ke beberapa warga gitu, pasti ada yang kurang tahu gitu tentang perkembangan vaksin merah putih karena entah faktornya apa, jadi kayak terhambat gitu, Pak. Baik. Oke, makasih Rehan. Baik ya, kita sudah mendengar dua pendapat yang mewakili. Jadi kita harus menghargai kedua jenis apa pendapat yang berbeda ini ya, karena memang realitanya seperti itu. Ada yang optimis ya, ada yang pesimis, atau bahkan seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya, mungkin masih ada yang bertanya-tanya, oh jangan vaksin itu nanti kalau kita disuntik, nanti DNA kita berubah ya, nanti kita jadi mutan misalkan gitu ya, macam-macam itu pendapatnya. Nah, dan itu sah-sah saja. Kenapa? Ya namanya kan orang mungkin belum paham. Nah, di sini teman-teman ketika ikut kuliah ini ya, jadi ada istilah apa? With the power comes responsibility ya. Jadi with the knowledge juga sama, comes responsibility. Ketika teman-teman ada pengetahuan atau nanti ada keahlian, misalkan ketika ada dalam pengembangan vaksin, ya itu juga ada tanggung jawab untuk bisa mengedukasikannya pada yang tidak tahu, ya, pada yang tidak tahu. Baik, pada yang belum tahu. Nah, ini vaksin merah putih, ya. Jadi sebelum jauh, tadi saya suka juga ya, apa pendapatnya siapa tadi, sebelum Rehan tuh, Hakam siapa? Wildan ya, Wildan. Wildan bilang ini terobosan baru gitu ya. Nah, sebelum jauh ke sana, kalau saya optimis, saya positif thinking-nya itu adalah, yang saya senang itu adalah akhirnya kita ada upaya untuk bisa bikin vaksin sendiri. Jadi sebelum melangkah jauh, karena sekarang itu ada varian mutasi, mutan yang lain sebagainya gitu ya, varian lokal atau apa segala macam. Yang paling patut disyukuri itu adalah adanya gerakan bersama-sama yang mendorong kita untuk mandiri ya, mandiri gitu. Jadi bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kenapa? Karena permasalahan serangan penyakit infeksi ini itu adalah permasalahan kita. Nah, seyogianya kalau mandiri itu harusnya kita bisa menyelesaikan permasalahan negara sendiri. Nah, jadi kita lihat sekarang dari berbagai platform vaksin yang ada, saya sebutkan saja ya para pelakunya, meskipun di sini mohon maaf kalau ada yang terlewat ya, karena memang banyak sekali memang institusi-institusi yang sekarang juga sedang meneliti vaksin. Contohnya sekarang Sinovac ya, Sinovac dulu awalnya kita impor sudah vaksin jadi ya, tapi sekarang Bio Farma
itu sudah bisa memproduksinya sendiri. Jadi berawal dari sin vaksin yang masih diimpor dari Cina, dari produsen Sinovac-nya. Ya, tapi sekarang kemudian untuk packaging, untuk formulasi dalam pengemasan dan distribusinya sudah dilakukan oleh Bio Farma. Ya, jadi kalau kita melihat yang Bio Farma saat ini yang sudah dihilirisasi atau yang sudah dijual adalah yang bentuknya whole inactivated virus. Ya. Nah, kemudian teman-teman kita di lembaga Ekman, di LIPI, di UGM, gitu ya, itu termasuk juga di Unpad, ya, bekerja sama juga dengan Bio Farma, itu mengembangkan protein subunit. Ya. Nah, kalau kita produknya di luar, itu namanya Novavax. Selain Novavax, ada juga produknya dari Sanofi, ya, Sanofi Pasteur. Itu juga mengembangkan vaksin dengan jenis protein rekombinan, ya, protein subunit. Nah, kemudian dari teman-teman kita di ITB, di UGM, di Unair, ini ya, ini mengembangkan yang bentuknya itu disisipkan pada adenovirus, vektor adenovirus, atau disisipkan pada virus yang tidak berbahaya. Yang dimasukkan itu adalah kode genetik yang mengkode protein dari virusnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian dari teman di UI dengan di Unpad juga, itu ada yang mengembangkan platform. Nah, kalau adenovirus itu contohnya Zika, ya, yang sekarang ramai banget itu, ya. Nah, kemudian dari teman-teman UI di Unpad juga ada yang mengembangkan platform dari mRNA. Ya, setahu saya dari Udayana, ya, mungkin di sini ada teman-teman dari Udayana dari Bali, itu juga mengembangkan yang berbasis mRNA. Atau kalau merek yang sudah adanya, apa sudah di pasaran, itu yang kita kenal dari Moderna. Nah, mungkin sebagian teman-teman di sini bertanya, ya, untuk ini kan sudah ada Sinovac, sudah ada Novavax, sudah ada AstraZeneca, sudah ada Moderna. Nah, ini ngapain vaksin merah putih ini ngapain, katanya. Kalau bikin yang sama-sama juga, buat apa? Kan kita tinggal beli, gitu ya. Nah, sekarang di sini saya coba meluruskan atau memahamkan kenapa sih kita perlu produksi vaksin sendiri. Ya, banyak orang yang berpandangan, ya, ketika kita bilang jangan pakai produk impor, kita harus produksi dalam negeri sendiri, gitu ya. Jangan kita anti impor gitu segala macam, atau kita harus substitusi bahan baku impor gitu ya, atau bahan impor. Kita harus cintai produk-produk dalam negeri gitu. Nah, sebetulnya kenapa muncul jargon-jargon seperti itu menggambarkan betapa memang kita itu sedikit sekali produk dalam negerinya, ya, dari berbagai aspek. Teman-teman bisa sebut produk apa sih yang kita bisa produksi di dalam negeri gitu ya. Produk sehari yang namanya beras, ya, beras juga sebagian itu ada yang kita impor, ya. Kemudian tahu tempe, makanan kita sehari-hari seluruh kalangan. Tahu tempenya betul memang buatan industri rumahan di kita, tapi kacang kedelainya itu impor dari Amerika, ya, dari Malaysia juga. Kain, bahan baku kain itu katun itu kita juga impor gitu. Terus yang alat-alat ya, baut gitu ya, baut kecil gitu, itu juga sama kita impor. Terus kemarin kita heboh kekurangan oksigen. Banyak orang berpikir, masa sih kita nggak bisa produksi oksigen? Oke, produksi oksigennya bisa, tapi ternyata tabung oksigennya yang impor. Gitu ya. Kebayang ya? Nah, termasuk vaksin juga impor. Nah, jargon-jargon itu muncul sebenarnya, ya, adalah bentuk dari keprihatinan, tapi bukan berarti kita harus anti-impor. Ya. Jadi, bukan berarti bahwa kita menggadang-gadang produk dalam negeri, artinya kita menutup diri dari negara lain. Kenapa? Karena yang namanya ekspor dan impor, itu ibaratnya itu kita bersilaturahim dengan negara tetangga atau negara sekitar kita. Karena kan masing-masing itu punya kekhasannya, mereka mau jualan, ya. Kita juga ingin jualan. Jadi saring membeli dan menjual, ya. Jadi dengan kata lain, ekspor impor itu silaturahim antar negara, ya. Nah, tapi yang menjadi ya contoh seperti kita, ya, kita dengan bangganya kita ekspor Indomie, ya, ke dunia internasional misalkan. Ya, kita bangga orang lain menyukai produk Indonesia gitu. Nah, cuman untuk vaksin belum, gitu, ya. Nah, vaksin sudah, sorry, produk Bio Farma itu juga disukai di pasar Afrika dengan Timur Tengah, ya, atau pasar yang lainnya. Tapi sebagian besar itu belum. Nah,
kaitan dengan itu ya sebetulnya adalah yang harus diwaspadai itu adalah ini. Kalau ekspor-impor itu tidak seimbang, yang menyebabkan kita ketergantungan pada negara lain untuk mengatasi permasalahan diri sendiri, gitu ya. Jadi contohnya saja, ya kita itu sangat tertampar ketika ini kan kondisi pandemi itu global, ya global, memberi dampak pada seluruh negara, gitu. Contohlah salah satu produsen vaksinnya itu adalah India. India itu dia produksi vaksin sendiri untuk disebarluaskan pada negara lain. Tapi ketika waktu itu terjadi tsunami COVID-19 setelah upacara keagamaan gitu ya, mereka kewalahan. Yang akhirnya mereka merasa untuk apa kami ekspor vaksin kami ke luar negeri? Karena padahal kami sendiri memerlukan vaksin tersebut. Maka yang terjadi apa? Di embargo oleh India. India berhenti mengekspor atau menjual vaksin bikinan negaranya ke negara lain. Sehingga negara lain kelabakan, termasuk Indonesia. Ya, termasuk Indonesia. Jadi artinya apa? Adalah hal yang wajar ketika setiap negara itu pasti mementingkan kepentingannya sendiri dulu sebelum mementingkan kepentingan yang lain, gitu ya. Apalagi Indonesia sebagai bangsa yang besar. Nah, jadi ketergantungan kita pada produk impor dan kita nggak pede untuk bahwa kita sebetulnya bisa buat sendiri, itu akan semakin memperpuruk sikap inferior kita sebagai bangsa. Ya, apalagi kita secara historis kita itu punya perjalanan histori kita dijajah sangat lama sekali. Kita punya harga diri mungkin yang kita tuh selalu mengagungkan bikinan negara lain. Oh ini pakai ini teknologi Jepang, pakai ini teknologi Eropa, gitu ya. Pakai ini teknologi Taiwan. Gitu. Tapi kita ketika bilang ini produk Indonesia, kadang kita malah mentertawakan. Ah paling juga besok rusak, gitu ya. Bisa gak kita bikin kayak gini? Nah itu harus dikikis ya perasaan itu. Nah perasaan inferior itu akan membuat SDM kita akan kalah bersaing dalam persaingan global. Ya apalagi sekarang sudah tidak ada sekat antara kita regional dengan global. Ya kalau kita terus-terusan seperti itu, kita tidak akan pernah bisa bersaing dan ini tentunya mengancam. Dan ini terbukti pada COVID-19 kita sangat lambat dalam mitigasi bencana. Ketika dulu awal-awal ada pandemi, itu senjata utama kita adalah testing. Misalkan dengan PCR, dengan rapid test. Dan mirisnya, semuanya juga harus impor. Nah, di saat seluruh dunia memerlukan reagen PCR, memerlukan rapid test untuk testing, ya kita yang hanya bisa impor, yang nunggu. Artinya nunggu sisa. Sehingga dulu sering sekali kejadian, alatnya ada, orang yang mengoperasikan PCR-nya ada, yang tidak ada apa reagen PCR-nya yang nggak ada ya. Nah itu jadi masalah itu sehingga tapi sekarang sudah mulai muncul ya didorong karena pandemi sudah mulai banyak produsen lokal yang memproduksi reagen PCR ya membuat rapid test sendiri dan lain sebagainya. Nah lambatnya mitigasi bencana itu ya atau SDM kalah bersaing pada ujungnya itu akan menimbulkan lemahnya ketahanan negara. Jadi permasalahan ini tidak bisa diambil remeh ya karena ini sangat serius karena ujung-ujungnya adalah pada ketahanan negara. Kalau kita tidak bisa menangani permasalahan di negeri sendiri. Jadi upaya vaksin merah putih sebenarnya adalah bisa dibilang kita perlu mensupport hal tersebut. Pesimisnya ada pasti. Kenapa? Karena tadi bilang gitu ya, kita teknologinya kita baru belajar gitu ya. Kita belum terbiasa membuat produk sendiri. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak memulai dari sekarang, ya kapan kita bisanya? Jadi kita perlu menghargai upaya membuat vaksin sendiri ini adalah sebagai langkah nyata bahwa kita ingin bisa, gitu ya. Bahwa dan kita juga yakin bahwa kita juga bisa. Kita jangan sampai kalah dengan negara lain, gitu ya. Seperti itu. Nah, balik lagi ke berbagai platform vaksin, ya. Oke. Untuk yang mau bertanya silahkan apa nih yang bisa diulangi UM Yusril. Oke, silahkan kalau ada yang ingin bertanya bisa ditulis di chat room ya. Nah yang pertama kita akan berbicara tentang berbagai platform vaksin. Nah ini yang saya mau ceritakan di sini adalah
adalah bagaimana cikal bakal vaksin inactivated atau vaksin yang dari virus yang dilemahkan itu dibuat. Ya, jadi ini sudah dipublikasikan di jurnal internasional, ya. Jadi prosesnya itu adalah virus, ya, virus ditumbuhkan, ya. Setelah ditumbuhkan, kemudian diinaktivasi dengan menggunakan chemical, chemical yang namanya itu beta propiolacton, ya. Setelah diinaktivasi, kemudian nanti dimurnikan, ya, dimurnikan sampai akhirnya ujungnya menjadi produk vaksin. Nanti ketika ada gilirannya kuliah nanti dengan Pak Acep itu adalah dari bidang litbangnya Bio Farma. Silakan teman-teman bisa tanyakan lebih jelas mengenai bagaimana teknologi inaktivasi virus untuk produksi inactivated vaksin, ya. Nah, jadi ibaratnya seperti ini, ya, kalau vaksin dari virus yang dilemahkan. Jadi virus tersebut virusnya masih utuh, ya. Jadi kalau virus corona itu misalkan seperti bola sih utuh, gitu. Yang beda adalah dia menggunakan beta propiolacton. Nah, mungkin kita agak nyambung nih di sini, ya. Beta propiolacton itu akan melakukan reaksi asilasi dan alkilasi yang dapat memodifikasi asal struktur dari asam amino sistein, ya. Jadi asam amino sistein itu akan terasilasi dan teralkilasi, ya, sehingga strukturnya berubah menjadi seperti ini. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas bahwa perubahan struktur protein dapat mengubah fungsinya, ya. Jadi contohnya misalkan kalau kita ingat interaksi antara virus dengan reseptor itu seperti lock and key, ya, misalkan bentuknya segitiga dengan moncong segitiga, segitiga dengan segitiga, begitu ya, menjorok ke dalam dengan menjorok keluar. Nah, ketika dia diberi chemical, bentuk yang segitiga ini berubah menjadi lingkaran, misalkan. Sehingga dia sudah tidak bisa lagi mengikat pada reseptornya, karena struktur dari protein terluar dari virus ini sudah berubah. Ya, jadi itu adalah konsep dari inaktivasi virus menggunakan chemical. Yang dirusak adalah struktur proteinnya. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya. Baik. Mudah, ya. Nah, ketika kita kembali sekarang, kita kembali ke minggu lalu, ya, dikatakan bahwa struktur virus corona itu seperti ini, dan di permukaannya itu ada protein yang namanya protein spike. Nah, dari berbagai platform vaksin sekarang yang beredar di dunia, termasuk di Indonesia, misalkan contohnya Sinovac berbasis virus yang dilemahkan, target utamanya adalah protein spike. Diharapkan tubuh itu membentuk antibodi terhadap protein spike, ya, dan mungkin antibodi terhadap protein-protein di dalam virus tersebut. Tapi kalau yang berbasis contoh AstraZeneca, AstraZeneca itu adalah yang ini, yang sebelah kiri bawah, ya, menggunakan adenovirus viral vector. Nah, gen yang dimasukkan ke dalam adenovirus itu adalah gen yang mengkode protein spike. Gitu, ya. Jadi gen yang nantinya ketika masuk ke dalam sel akan ditranslasi menjadi protein spike. Kemudian yang berbasis protein rekombinan seperti yang tadi ada Novavax, kemudian ada dari Sanofi, itu adalah dalam bentuk protein spike utuhnya, ya. Jadi lagi-lagi yang dijadikan target adalah protein spike yang ada di permukaan si virus. Kemudian ada lagi vaksin Moderna RNA, ya, berbasis RNA, baik itu yang dalam bentuk double seperti ini atau yang dalam bentuk enkapsulasi oleh suatu liposom atau lipid nanopartikel. Nah, RNA atau DNA-nya itu adalah kode genetik yang ketika nanti masuk ke dalam sel itu akan ditranslasi menjadi protein spike, ya. Nah, kemudian terakhir ada yang bentuknya virus like particle. Jadi adalah suatu partikel seperti virus yang bagian dalamnya kosong, tapi di luarnya itu ada protein spike sama persis seperti virus aslinya, ya. Itu namanya teknologi virus-like particle. Nah, kalau kita lihat semua jenis platform vaksin yang beredar saat ini, target antigennya itu semuanya mengarah pada protein spike. Ya. Jadi apapun bentuknya, apapun platformnya, saat ini itu masih mengarah pada protein spike. Kenapa protein spike? Karena protein spike adalah protein yang paling imunogenik, yang berada di luar permukaan virus, sehingga paling mudah dikenali. Karena dia adalah mukanya si virus. Ya, gitu.
Nah, ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lebih jelas, ya. Jadi, contohnya misalkan kalau ada vaksin DNA atau vaksin, vaksin DNA atau vaksin mRNA. Nah, bedanya kalau yang DNA, dia akan masuk ke dalam inti sel, ya. Jadi inti sel itu akan ditranskripsi dan kemudian ditranslasi di ribosom itu menjadi protein spike. Protein spike akan dihasilkan dan protein spike ini akan dipelajari oleh sistem imun kita untuk nanti dibentuk antibodinya terhadap spike. mRNA sama, tapi mRNA bedanya dia masuk ke dalam sel inang kita, di dalam sitosol, nanti oleh ribosom akan ditranslasi menjadi protein spike. Dan sama juga nanti protein spike-nya akan dikeluarkan dari sel, akan dipelajari oleh sel imun, sehingga nanti sel imun kita akan membentuk antibodi terhadap protein spike, sehingga nanti ketika virus yang sebenarnya masuk, di mana protein spike itu ada di permukaan virus, tubuh kita sudah lebih siap dengan antibodinya. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Ya, untuk yang mRNA, itu ada yang sifatnya naked mRNA. Gitu ya. Tapi kalau dia naked, dia tidak bisa masuk ke dalam sitoplasma. Kenapa? Karena sel kita itu diselubungi oleh suatu lipid, ya, suatu lemak, ya, atau lipid bilayer. Sifatnya hidrofobik. Sementara mRNA itu adalah suatu nukleotida yang sifatnya polar. Nah, karena perbedaan sifat ini, dia tidak akan bisa masuk ke dalam sitoplasma. Oleh karena itu, untuk vaksin mRNA, rata-rata dia diformulasinya oleh suatu nanopartikel lipid. Nah, nanopartikel lipid ini, atau kita kenal juga dengan liposom, ya, ini dia bisa membantu untuk membawa mRNA-nya masuk ke dalam sel karena sama-sama terbuat dari lipid. Jadi nanti lipid dari sel kita itu akan bergabung dengan lipid dari si nanopartikelnya. Ya, nanti ketika dia masuk, mRNA-nya bisa masuk ke dalam sitoplasma. Tuh ya. Sampai sini bisa dipahami untuk yang berbasis mRNA? Bagaimana bisa, yang... Bisa, Pak. Sekarang yang berbasis viral vector, ya, AstraZeneca misalkan contohnya, ini adalah suatu virus yang tidak berbahaya, yang dia punya kemampuan untuk menempel pada host cell, dan dia punya kemampuan untuk masuk ke dalam sel. Nanti ketika dia sudah masuk ke dalam sel, DNA dari virus itu akan masuk ke dalam inti, intinya nanti akan dibawa keluar, ditranskripsi, kemudian akan ditranslasi oleh ribosom, berubah menjadi protein spike. Dan lagi-lagi ceritanya sama dengan yang tadi. Ya. Jadi mau isinya itu vaksinnya bentuknya viral vector, mRNA, sama-sama yang menjadi target adalah dibentuknya protein spike yang nanti akan dipelajari oleh sistem imun kita untuk diproduksi antibodinya. Ya. Nah, sekarang saya akan perkenalkan beberapa teknik lain dalam atau beberapa platform lain yang mungkin sekarang masih belum ada di dunia, gitu ya. Tapi menjanjikan untuk digunakan sebagai komponen vaksin. Yang pertama berbasis protein rekombinan. Nah, kalau ini tadi sudah ya, berarti sudah langsung bentuknya seperti ini. Tapi bedanya, kalau vaksin rekombinan yang sekarang itu adalah dari struktur utuh. Nah, kalau kita lihat di sini, ya bentuk bentuk protein spike itu bentuknya itu seperti apa ya? Kalau kita kayak apa ya bentuknya ini ya? Kayak kunci Inggris. Kayak kunci Inggris. Oke, kayak kunci Inggris, betul. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai aja istilahnya kayak kunci Inggris ya. Nah, padahal ya yang dikenali oleh sistem imun itu bukan bagian gagangnya. Yang dikenali oleh sistem imun itu adalah bagian kepala kunci Inggrisnya. Paham nggak? Ya. Nah, yang dikenali itu padahal bagian si kepala kunci Inggrisnya. Bagian gagangnya itu tidak dikenali atau istilahnya itu ada epitop namanya. Epitop itu adalah daerah dari protein atau sekuen dari protein yang dikenali oleh sistem imun kita, ya. Nah, jadi
dalam rangka efisiensi, ya, jadi dalam produksi vaksin itu semakin besar proteinnya, tentunya cost-nya akan lebih besar dan akan muncul masalah nanti dari aspek ketidakstabilan, ya, atau misalkan dari aspek semakin sulit membentuk proteinnya, itu semakin besar proteinnya. Nah, teknologi rekayasa struktur protein itu sekarang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi sebetulnya dari bentuk kunci Inggris ini, ya, bagian mana sih yang dikenali oleh sistem imun? Ternyata setelah dipelajari dengan immunoinformatics, ya, nanti teman-teman akan belajar tentang itu, immunoinformatics, ternyata cuma bagian kepala kunci Inggrisnya yang dikenali. Nah, oleh karena itu sekarang untuk yang protein ini bedanya, ya, jadi seperti yang dikerjakan oleh UNPAD dan juga oleh lembaga Ekman dan juga oleh LIPI, ya, yang digunakan itu bukan lagi protein spike utuh, tapi bagian kepala kunci Inggrisnya. Gitu. Jadi bagian itunya saja. Keuntungannya apa? Keuntungannya karena sekuennya lebih pendek, ya, tentunya akan lebih ekonomis, lebih efisien. Pelipatan proteinnya juga akan lebih mudah dan dia strukturnya akan lebih stabil, ya. Dan yang pasti ini adalah bagian yang betul-betul memang dikenali oleh antibodi. Nah, di dunia perinternetan itu ada database struktur protein yang kita sebut sebagai protein databank. Di protein databank itu ternyata sudah ada protein spike yang diketahui terikat dengan antibodinya. Nah, ini saya sampaikan di sini adalah protein spike bagian kepala gagang bagian kepala kunci Inggrisnya yang kita sebut dengan receptor binding domain atau RBD dan ternyata terbukti bahwa memang bagian RBD tersebut itulah yang diikat oleh antibodi kita, ya. Jadi ini sudah ada structural evidence-nya bahwa memang bagian RBD itu dapat diikat oleh molekul antibodi dari tubuh, gitu ya. Jadi kita semakin yakin bahwa memang bagian ini adalah bagian yang imunogenik. Oke. Nah, terus nanti akan lebih jauh dibahas, ya, kalau untuk produksi vaksin rekombinan seperti ini, itu diproduksi dengan teknik protein rekombinan, itu menggunakan mikroorganisme. Mikroorganismenya bisa bakteri, bisa ragi atau yeast, ya, atau bisa menggunakan sel serangga, atau bisa menggunakan sel mamalia, atau sel tanaman. Ya, itu bervariasi. Nanti teman-teman bisa tanyakan dengan dosen nanti yang dari Bio Farma, teknologi protein rekombinan yang sudah kita kuasai itu di mana. Tapi sementara ini kalau yang dikerjakan di UNPAD itu adalah yang dari ragi, ya, dengan menggunakan Pichia pastoris. Kemudian berikutnya, kalau tadi beralih dari protein utuh yang bentuknya kunci Inggris, kemudian kita ambil bagian kepala kunci Inggrisnya. Nah, ternyata bagian kepala kunci Inggris ini juga tidak semua bagiannya yang dikenali oleh sistem imun kita. Itu hanya beberapa epitopnya saja. Nah, epitopnya ini berupa protein yang lebih pendek atau kita kenal dengan peptida. Ya, peptida. Jadi peptida itu adalah gabungan dari asam amino yang tidak terlalu panjang membentuk suatu polipeptida, ya. Dan bagian itulah yang sebenarnya dikenali oleh sistem imun kita. Nah, oleh karena itu, kita juga mengembangkan vaksin yang lebih terarah lagi berbasis epitop peptida. Jadi nanti vaksinnya itu bentuknya seperti ini, ya. Nah, buat teman-teman yang dari kimia mungkin, ya, ini lebih familiar. Ini adalah suatu peptida sintetik yang terdiri dari urutan asam amino yang dibuat secara sintetik, ya. Jadi bentuknya itu adalah vaksin sintetik dibuat di laboratorium, ya. Nah, nanti tentunya kalau kita hanya berikan dalam bentuk peptidanya saja, peptida ini mudah untuk dicacah atau diputus oleh enzim protease, ya, di luar, sehingga sama seperti mRNA tadi. Kalau mRNA isunya sama sih, mRNA juga isunya selain dia tidak bisa masuk ke dalam sel, tapi dia juga mudah dipotong oleh enzim RNase, ya. RNase, ya. Kalau ini oleh enzim peptidase atau protease, ya, dipotongnya.
Jadi untuk menghindari peptida ini dia dicacah oleh enzim protease atau peptidase yang ada dalam tubuh, maka nanti kita akan enkapsulasi atau kita formulasikan dengan suatu nanolipid, ya, atau yang disebut dengan liposom. Tujuannya adalah untuk menghindari pemotongan dari peptida ini oleh enzim-enzim proteolitik yang ada di dalam tubuh, ya, seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah berbasis mRNA. Nah, keunggulan dari vaksin berbasis epitope ini, baik yang bentuknya subunit protein, ya, yang lebih kecil daripada protein utuhnya, atau yang bentuknya peptidanya, atau yang bentuknya mRNA-nya, nanti mRNA ini kan ketika ditranslasi akan berubah menjadi peptida atau menjadi subunit protein. Keunggulannya adalah dia lebih cepat diproduksi dan dia juga lebih cepat untuk diredesain. Jadi kalau tiba-tiba ada muncul varian baru yang ternyata vaksin sebelumnya itu tidak bisa menghasilkan respon imun yang efisien, nah, tentunya vaksinnya harus segera dirancang ulang. Nah, perancangan ulang pada tingkat ini itu bisa lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan kultur virus, ya. Kemudian dia vaksinnya sintetik. Jadi kalau sintetik ini sekarang itu sedang ramai isu vaksin halal, ya, karena vaksin sebagai suatu substansi yang dikonsumsi oleh manusia muncul isu kehalalan. Nah, kalau kita masih menggunakan mikroorganisme, kemudian mikroorganisme itu ditumbuhkan di dalam media yang mengandung unsur hewani, itu dulu sempat menjadi masalah. Meskipun sekarang LPPOM MUI sudah mempelajari lebih dalam tentang bagaimana produksi vaksin dan sudah menyatakan bahwa sebagian besar proses produksi, meskipun selama tahapan produksinya bersinggungan dengan produk hewani, tapi karena selama prosesnya itu sudah banyak proses pencucian, pembersihan, sehingga tidak ada lagi dalam produk akhirnya, maka dikatakan vaksin tersebut adalah halal, ya. Tapi tentunya dengan metode sintesis ini lebih memberikan keyakinan, ya, karena tidak bersinggungan dengan sumber hewani. Kemudian berikutnya adalah dengan merancang epitop secara spesifik, ya, ini kita bisa menyesuaikan dengan farmakogenomik. Farmakogenomik itu adalah keragaman genetik. Jadi bahwa efek farmakologi atau efek obat atau efek vaksin itu berbeda-beda pada setiap orang, ya, secara sederhananya seperti itu. Kenapa berbeda? Karena genetik atau gen setiap orang itu berbeda-beda, sehingga respon imunnya juga bisa berbeda-beda. Nah, jadi nanti akan kita pelajari lebih jauh, ya. Artinya bisa jadi kalau kita vaksinnya berbasis epitope, vaksin berbasis epitope ini hanya akan efektif pada orang ras tertentu saja, ya. Orang pada ras yang lain tidak bisa sesuai. Nah, jadi ini juga memunculkan urgensi bahwa kita memang harus mandiri supaya vaksin yang dikembangkan itu juga memang bisa menghasilkan respon imun sesuai dengan tipe gen yang ada pada orang kita, gitu, ya. Nah, yang terakhir itu adalah dengan discovery epitope ini itu memungkinkan kita untuk bisa mencari atau mengeksplorasi bagian yang tidak berubah dari virus itu. Jadi kan sekarang yang menjadi masalah itu adalah munculnya varian baru yang menyebabkan potensi tuh menurunnya afinitas antibodi yang terbentuk terhadap virus. Nah, tapi kalau kita fokuskan pembentukan antibodinya itu pada bagian yang tidak pernah bermutasi, maka diharapkan akan muncul respon antibodi yang dia itu tidak peduli mau berubah menjadi varian apa, tapi antibodi ini akan tetap bisa menetralisir si virus. Nah, inilah yang disebut sebagai universal vaksin. Nah, sekarang para peneliti sedang berupaya untuk mencari vaksin universal untuk COVID-19 ini. Nah, dari kuliah ini, teman-teman juga akan punya kesempatan yang sama, ya, untuk nanti dalam proses immunoinformatics-nya bisa mencari bagian yang conserve dari si virus ini. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang universal vaksin atau efektivitas dari vaksin, ya, ini ada contoh, ada paper, ya. Jadi memang kita itu bersyukur sekali, ya, sekarang era
keterbukaan ya, kita bisa membaca penelitian-penelitian yang dilakukan di luar dan banyak sekali yang menarik. Contohnya ya, ini publikasi pada tahun 2006 ketika waktu itu ada wabah SARS ya. Jadi ceritanya orang pernah terinfeksi virus SARS, SARS yang pertama. Kemudian setelah dicek, antibodi respon T-cell-nya ternyata bertahan sampai 2 tahun. Ya, meskipun dia sudah tidak terinfeksi lagi. Nah, artinya ada beberapa jenis imunitas yang dia itu umurnya panjang. Ya. Ada sampai 2 tahun. Kemudian ada selektif dan cross-reactive SARS-CoV-2 T-cell epitope pada human unexposed. Unexposed human. Apa itu unexposed human? Adalah orang yang belum pernah terinfeksi SARS-CoV-2. Yang menariknya, ternyata ada dari beberapa orang yang belum pernah terinfeksi SARS-CoV-2, dia sudah memiliki kekebalan terhadap SARS-CoV-2. Kan aneh gitu ya. Ternyata setelah diteliti, ada beberapa immunity yang cross-reaktif dengan virus corona sebelumnya. Nah, jadi artinya bisa jadi saja di antara pilek kita yang dulu-dulu, di antara batuk kita yang dulu-dulu, di antara demam, batuk, pilek yang dulu pernah kita alami, mungkin di antaranya itu disebabkan oleh infeksi virus corona juga. Tapi bukan virus corona yang SARS-CoV-2. Nah, somehow ada beberapa bagian epitop yang ternyata tidak berubah dari virus corona yang dulu dengan virus yang sekarang. Sehingga secara alami kita punya immunity terhadap SARS-CoV-2. Nah, ini pernah ditemukan ya di publikasi tahun 2020 ya. Ketika pertengahan pandemi kemarin gitu ya. Dan ini adalah buktinya. Buktinya waktu kita kumpulkan dari database SARS-CoV-2 dari GISAID ya. Jadi kita dari isolat virus itu kita sequencing kemudian kita submit ke database itu, kita kumpulkan. Ternyata ketika kita bandingkan dengan urutan asam amino dari virus SARS yang awal ya, dari protein nukleokapsid dari virus yang awal, ternyata fragmen ini memang konser. Ditandai dengan banyaknya warna biru. Jadi yang di sini alanin semuanya alanin semuanya ya. Ini isoleucin semuanya isoleucin sama urutan ini ya. Ini DD motifnya gitu ya, asam aspartat sama semua begitu. Jadi artinya ada memang fragmen-fragmen yang ditemukan pada virus corona terdahulu ternyata tidak berubah pada SARS-CoV-2. Ya. Nah, sampai sini kita rehat dulu ya. Silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya akan bacakan dulu yang ya. Apakah chimeric virus-like particle untuk SARS-CoV-2 dapat dikembangkan mengingat virus tersebut berulang mengalami mutasi? Apabila dapat dikembangkan, bagaimana dampak manusia yang mungkin ditimbulkan? Ya, bagus pertanyaannya. Dari Mula Warman bertanya, tipe vaksin chimeric bagian apa yang terdapat dalam vaksin tipe tersebut yang dapat menyesuaikan diri dari berbagai mutasi virus. Oke. Bagus. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi keaktifannya? Bagaimana cara mengetahuinya? Oke, baik. Saya akan jawab pertanyaan yang dua pertama, ke arah chimeric vaksin. Di sini apakah ada yang bertanyanya? Siapa nih yang nanya nih? Ada Hamdani dengan Dwi Ke Puji Lestari. Ada di antara teman-teman yang namanya Dwi Ke Puji Lestari dengan Hamdani? Mana orangnya? Dwi Ke dan Hamdani. Untuk ada orangnya di sini? Ya, saya Hamdani, Pak. Oh ya, Hamdani dari Mula Warman ya. Hamdani. Kalau yang Dwi Ke tadi? Mana orangnya? Sepertinya tidak ada di
Zoom ini Pak untuk Bika. Ini pertanyaannya dari forum di MOOC minggu lalu Pak. Oh oke, okay. Ya nah, hari ini nggak hadir ya sayangnya. Nggak apa-apa nanti direkam ya. Baik, terkait dengan vaksin Kimerik, saya akan jelaskan lebih lanjut sekarang. Baik, ini. Kita beralih sebentar ya. Dari ngomongin COVID, sekarang kita ngomongin denggi. Ya, kita ngomongin denggi. Virus-like particle untuk yang Kimerik. Ya. Jadi selama pandemi corona ini, ya, ini kita mengingatkan bahwa penyakit infeksi yang berbahaya di kita itu bukan hanya COVID saja. Selama corona itu, DBD itu jumlah kematiannya sudah melampaui COVID pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Maksudnya jumlah per kasus, kematian per kasusnya itu lebih tinggi. Artinya kan penyakitnya lebih mematikan ya, dibandingkan dengan COVID. Dan karena kita heboh dengan COVID, seakan-akan ini terlupakan. Pertanyaan yang sama, nah kalau demam berdarah ini sudah ada vaksinnya belum, gitu ya? Nah, kalau ditanya sudah ada, tapi belum disetujui untuk digunakan di Indonesia. Kenapa? Karena otoritas pemerintahan kita itu sudah mengevaluasi. Dan ternyata dari hasil evaluasinya, pada vaksinasi ini itu muncul efek samping yang tidak diinginkan. Apa yang disebut dengan ADE, atau Antibody Dependent Enhancement. Nah, teman-teman di sini mungkin sebelumnya pernah mendengar istilah ADE ini ya, yang pernah disampaikan oleh salah satu figur ya di media sosial atau di televisi gitu ya, di YouTube channel banyak banget gitu ya, ada papernya juga. Jadi artinya setiap penyakit itu punya potensi ADE, tapi potensi ADE pada SARS-CoV-2 itu berbeda dengan potensi ADE pada DBD. Jadi saya ingin pesan, jangan samakan yang saya bahas ADE di sini dengan ADE yang sempat dikhawatirkan COVID. Jadi yang dikhawatirkan dengan ADE pada DBD itu adalah seperti ini. Jadi virus dengue itu ada 4 serotipe. Ada dengue 1, 2, dan 3, dan 4. Ya. Nah, kejadiannya adalah mungkin teman-teman pernah ada yang mengalami atau mungkin saudara atau temannya ada yang pernah. Pertama dia kena denggi, demam berdarah, tapi ketika dikarakteristik dengginya itu adalah denggi virus 1 gitu ya. Kemudian sembuh. Setelah sembuh kemudian terinfeksi kena lagi denggi. Aneh gitu ya. Padahal kemarin baru sembuh dari denggi tiba-tiba kena lagi. Nah, kemungkinan karena serotipenya berbeda. Kalau serotipe berbeda itu artinya diperlukan antibodi yang berbeda untuk dapat menetralisir si virusnya. Nah, uniknya ketika dia terinfeksi oleh virus jenis lain, ya, itu efeknya itu parah. Jadi penyakitnya itu jadi parah. Bahkan bisa menyebabkan sampai ke shock syndrome gitu ya, DSS gitu. Itu kalau sudah begitu itu resiko kematiannya itu tinggi. Ya. Nah, hal ini juga terjadi ketika sebelumnya divaksinasi. Divaksinasinya itu adalah oleh denggi 2 misalkan. Kemudian setelah itu dia terinfeksi oleh denggi 4. Nah, ternyata efeknya sama. Artinya efeknya sama. Nah, untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka solusinya adalah dalam satu formula vaksin, itu harus terdiri dari 4 serotipe yang berbeda. Supaya apa? Supaya tubuh itu sudah bisa memproduksi antibodi terhadap 4 serotipe, jadi tidak peduli serotipe apapun yang masuk, dia bisa menetralisir penyakitnya. Nah, sekarang teknologi produksi untuk vaksin multivalen seperti itu adalah menggunakan single valen sebanyak 4 tipe. Jadi dalam satu formula itu ada 4 kultur virus dari serotipe yang berbeda. Nah, secara teknik produksi ini tentunya sangat tidak efisien. Kenapa? Karena kita harus punya 4 kultur virus yang berbeda untuk jadi satu vaksin. Ya. Yang pertama nanti dosisnya itu akan semakin tinggi, kemudian cost-nya juga lebih mahal. Jadi harga vaksinnya nanti tidak akan ekonomis ya. Karena ibaratnya kita harus divaksin 4 kali gitu ya.
Nah, untuk kasus yang seperti ini, maka ya konsep chimeric itu bisa menjadi solusi. Minggu lalu saya sampaikan, chimeric itu artinya adalah satu partikel vaksin yang terdiri dari lebih dari satu serotipe atau lebih dari satu jenis virus. Ya. Nah, yang kami kembangkan di sini, yang dikembangkan oleh Unpad itu, kita sedang mencoba untuk menggabungkan, ya, menggabungkan epitop dari virus dengue 2 dengan dengue 1 untuk nantinya bisa dibentuk menjadi virus-like particle yang di permukaannya itu mewakili dengue 1 dan dengue 2. Idealnya memang nanti kita pengennya itu adalah dengue 1, 2, 3, dan 4. Ya, tapi kalau nanti teman-teman belajar tentang teknologi vaksin rekombinan, itu akan kelihatan bahwa konstruk gennya itu sangat rumit. Nah, jadi dan mahal sekali. Jadi sebelum kita bisa yakin untuk bisa memproduksi yang tetravalen atau satu partikel terdiri dari empat serotipe, kita sedang belajar dulu sekarang satu partikel terdiri dari dua jenis virus. Ya. Nah, jadi gen pengkode protein envelope dari virus ini itu kita produksi menggunakan yeast. Kemudian setelah diproduksi, kita karakterisasi. Salah satunya kita karakterisasi dengan anti dengue, ya, western blot dengan anti dengue, dan ternyata hasilnya menunjukkan cukup baik, di mana protein envelope yang dapat dikenali oleh anti dengue-nya itu sudah terproduksi, ya. Gitu. Dan sekaligus kita mencoba bahwa vaksin chimeric yang sedang kami kembangkan itu kita ambil dari sikon yang memang beredar di Indonesia, gitu ya. Gitu. Karena kan virus dengue ini ada di negara tropis ya, bukan hanya di Asia tapi juga di Amerika, ya Brazil contohnya itu juga dengue-nya banyak. Nah, karena perbedaan tempat kita harus curiga mungkin urutan gennya berbeda. Jadi lebih baik kita sesuaikan dengan apa yang beredar di dalam negeri, gitu ya. Nah, kemudian ya setelah proteinnya diproduksi, nah kemudian proteinnya kita biarkan untuk melakukan self assembly. Nah, awalnya kita produksi itu bagian kecil-kecil seperti ini, protein envelope satu subunit gitu ya. Setelah kita lakukan solubilisasi, nanti dia akan melakukan self assembly. Jadi terbentuk struktur bulat seperti ini yang terdiri dari protein envelope dari dengue 1 dan protein envelope dari dengue 2. Ya. Terbentuklah ini. Dan kemudian kita coba identifikasi karakterisasi dengan menggunakan SEM ya. Maaf ini dengan TEM ya, dengan TEM. Kita temukan bahwa sudah terbentuk partikel-partikel virus dengan ukuran sekitar 40 nanometer diameternya. Dan di mana ukuran 40 nanometer diameter ini adalah sesuai dengan ukuran dari virus dengue yang sebenarnya. Ya, jadi kita sudah yakin bahwa virusnya sudah, virus-like partikelnya sudah terbentuk. Tantangan berikutnya adalah virus-like partikel ini akan coba kita suntikan pada hewan uji. Kemudian nanti antibodinya itu akan kita uji dengan virus, baik virus dengue 1 atau dengue 2, apakah dia mampu untuk menahan laju replikasi dari virus asli tersebut. Ya. Nah, jadi sekarang kalau kita kaitkan dengan COVID, ya, dengan SARS-CoV-2, apakah mungkin, apa manfaatnya chimeric ini? Ya. Tentunya bisa bermanfaat kalau misalkan kita sudah mengidentifikasi protein spike dari beberapa varian itu ternyata berbeda, ya. Contohnya saja, misalkan sekarang ada varian alpha, beta, gamma, delta, ada delta plus, sekarang sudah ada lambda, misalkan ya. Nah, kalau ternyata setiap varian itu berbeda jadi protein spike, ya, dan ternyata perbedaan itu tidak bisa kita hindari, maka bisa saja, artinya pendekatan membuat virus-like particle yang chimeric ini bisa menjadi suatu pendekatan yang rasional. Ya. Selain tadi dari upaya adalah mencari epitop yang tidak pernah bermutasi atau epitop yang lestari, yang konserv. Ya.
Jadi beberapa pendekatan dalam perancangan vaksin itu harus juga memperhatikan karakteristik dari virusnya. Jadi semoga ini menjawab ya dari pertanyaan kedua teman-teman tadi yang bertanya tentang kimerik vaksin. Apa solusinya bagi SARS-CoV-2? Jadi tadi kalau dampaknya pada manusia, ya tentunya untuk lihat dampaknya itu ya nanti harus dicoba. Tapi yang pasti dampaknya itu adalah diharapkan manusia itu ketika disuntikan vaksin kimerik, itu tubuhnya akan langsung sekaligus memproduksi antibodi yang bisa menetralisir kedua jenis virus tadi. Ya. Tapi untuk sebagai jawaban amannya, vaksin yang sudah beredar di dunia, yang sudah dikembangkan dengan konsep virus-like particle itu adalah vaksin HPV atau human papilloma virus. Ya. Jadi untuk vaksin HPV itu platformnya sudah menggunakan virus-like particle. Cuma itu masih sendiri-sendiri. Jadi kalau ada namanya vaksin mereknya Gardasil, itu isinya ada 9, kalau tidak salah, 9 tipe HPV. Tapi isinya itu adalah individual ada 9 virus-like particle dari setiap tipe HPV-nya. Jadi tadi ya, dosisnya menjadi banyak dan cost-nya juga jadi sangat tinggi nanti jadinya. Jadi kalau virus-like particle-nya sendiri itu sudah ada produknya ya. Tapi yang kimerik ini yang sedang dikembangkan. Dan diantaranya berpotensi untuk memecahkan permasalahan pada HPV dan juga pada dengue. Itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Azmi. Silakan Azmi. Mana Azmi? Iya Pak. Ya, saya pengen ketemu sama Azmi. Mana Azmi? Bisa Pak, on cam? Azmi mana? Azmi yang mana sih? Oh ini nggak bisa on cam? Nggak bisa Pak. Ya, padahal kan ini kesempatan ya biar kenalan sama teman-teman yang lain juga ya, jadi tahu nih. Ya, ya kenapa monitor ininya rusak? Atau memang nggak siap buat aja, belum dandan? Iya Pak. Ya, jadi saran saya nanti untuk kuliah-kuliah berikutnya ya, karena kita kan terbatas dari aspek online ini, sebaiknya disiapkan untuk bisa on cam ya. Supaya teman-teman juga bisa sambil kenalan dengan teman-teman yang lain. Ya, karena nanti kan apalagi ada tugas gitu. Jadi kan jangan kayak ngerjain tugas bareng robot gitu ya. Jadi kita juga harus kenal sama teman-teman yang memang nanti misalkan apalagi ada tugas kelompok atau yang lainnya seperti itu. Yaudah gak apa-apa sekarang Azmi. Azmi ya, mau nanya apa sih sebenarnya? Iya Pak, kan tadi kalau yang pakai si Merik itu... bakal menghasilkan produksi antibodi dalam tubuhnya beberapa jenis dan akan melonjak gitu ya Bu, Pak. Nah itu bisa bakal ngasilin efek samping yang berlebihan nggak Pak di dalam tubuhnya? Ya, pertanyaannya bagus ya. Dan jawabannya tentunya nggak bisa saya jawab sebelum nanti kita lihat sampai pada uji minimal pada uji praklinis ya, kita lihat efeknya. Tapi secara konsep, kalaupun dari infeksi yang sebenarnya saja, ya misalnya kita terinfeksi oleh virus, tubuh sendiri akan memproduksi banyak sekali jenis antibodi. Kenapa? Karena epitop dari virus itu ada banyak. Ya, jadi contoh misalkan ada suatu buletan virus tadi. Nanti akan kalau memang dia epitop akan terbentuk antibodi untuk sebagian sini, akan terbentuk antibodi untuk sebelah sini, akan terbentuk antibodi untuk sebelah sini. Jadi dia tidak akan monoklonal. Itu poliklonal. Ya, antibodi yang dihasilkan itu banyak selama dia adalah epitop. Nah, jadi dari proses infeksi itu sendiri dengan diproduksinya lebih dari satu jenis antibodi yaitu adalah respon yang alami.
Tapi dengan rekayasa seperti ini, harapannya justru adalah antibodi yang muncul itu adalah antibodi spesifik yang memang bisa bermanfaat untuk menetralisir bagian-bagian dari virus yang memang kita inginkan untuk bisa dihambat. Itu jadi sebetulnya proses rekayasa ini itu bertujuan baik untuk membuat tubuh kita itu memproduksi antibodinya itu lebih terarah. Lebih terarah. Ya, jadi hanya bagian-bagian yang memang kita tahu bahwa bagian itu sebenarnya harus dinetralisir gitu, ya. Nah, contohnya tadi kalau dalam kimerik itu kan ada dengue 1, dengue 2. Nah, kita tuh inginnya tubuh kita itu memproduksi antibodinya hanya terhadap protein envelope-nya saja. Dan itu adalah envelope terhadap dengue 1 dan dengue 2. Sementara kalau infeksi yang sebenarnya, di dalam virus dengue sendiri kan ada banyak protein lain. Nah, ya, ada protein protease NS2, NS3, gitu ya, ada NS5, segala macam. Ada NS1, gitu ya. Protein strukturalnya juga ada beberapa. Jadi, kalau kita terinfeksi oleh virus yang sebenarnya, itu justru kita akan menghasilkan antibodinya itu lebih bermacam-macam. Gitu. Sementara dengan virus like particle, itu kita mengarahkan supaya tubuh itu memproduksinya fokus terhadap bagian yang memang perlu saja. Gitu. Jadi tujuan baiknya seperti itu. Meskipun ya tidak bisa memberikan jaminan. Ya. Nah, sekali lagi, efek keamanan vaksin itu baru bisa terlihat pada uji toksikologi. Gitu ya. Jadi secara niat dari aspek desain, kita berusaha supaya lebih baik. Tapi tentunya yang bisa menjawab hasil desain ini apakah baik atau tidak, itu akan bisa menjawab setidaknya pada fase toksisitas. Jadi itu masih pada fase uji praklinis ya, di hewan. Gitu ya. Apakah ketika hewan ini di menghasilkan itu jadi ini mungkin diperlukan untuk sekolah jadi ya, tapi ini adalah lebih memperhatikan apa yang terjadi pada proses infeksi alami, gitu ya. Dan kita berupaya untuk menghilangkan efek yang tidak baiknya. Jadi sekali lagi perancangan ini dibuat dengan niat baik sebetulnya, ya. Dengan niat untuk tadi menghindari efek samping, gitu ya, menghindari ada ADE dan lain-lain. Sekali masuk dalam lima pada uji praklinis, ya. Atau ada beberapa sekarang assay in vitro pada sel yang bisa mencirikan apakah vaksin ini berpotensi berbahaya atau tidak, gitu ya, menimbulkan efek samping atau tidak. Nah, kemudian tadi dari Azmi ya. Nah, terus sekarang nah, ini ada orang Bali ini ya, dari Bayu. Mana coba Bayu? Mana Bayu? Ya, halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Oke, Bayu. Ya, malam. Mau nanya apa nih, Bayu? Oh ya, itu Pak, seperti yang di chat. Jadi kira-kira untuk sekarang ini apakah mungkin Pak dikembangkan sebuah vaksin yang edible? Kemudian jika memang itu mungkin dikembangkan, menurut Bapak nanti tantangan untuk pengembangannya itu apa? Terus, ya seperti itu mungkin, Pak. Ya, menarik pertanyaannya. Jadi kalau sekarang-sekarang tuh vaksin disuntik, gitu ya. Vaksin tuh disemprot, gitu ya. Sekarang ada vaksin tuh dimakan. Tantangan terbesarnya itu adalah dari sistem pencernaan kita sendiri, ya. Jadi kalau misalkan komponen dari vaksinnya itu adalah protein atau antigen tadi. Antigen itu biasanya protein, ya. Sementara pencernaan kita ketika masuk ke dalam mulut, kemudian masuk kerongkongan, masuk lambung, di situ ada defense yang sangat kuat, yaitu adalah ada cairan asam. Nah, protein ini kalau tidak dilindungi oleh suatu material yang kuat, maka dia akan langsung hancur, gitu ya. Apalagi di bagian pencernaan kita, protein-proteinnya akan didigest menjadi asam amino sampai usus 12 jari itu udah jadi asam amino. Jadi, makan vaksin itu sama dengan kayak kita makan tahu tempe. Ya. Akhirnya yang kita dapat adalah asam aminonya. Asam aminonya. Jadi sebagai justru nutrisi proteinnya gitu. Jadi vaksin susah-susah dibuat, dimakan, ya ujung-ujungnya akan sama seperti tahu dan tempe. Sehingga tantangannya di situ. Kalau memang nah, tapi menarik dalam perkembangan vaksin hewan, ya. Itu ada beberapa vaksin yang diberikannya itu lewat pakannya. Kenapa? Karena mungkin dari sistem pencernaan ayam misalkan gitu ya, itu tidak sekuat yang di manusia. Dan biasanya yang diberikan melalui pakan itu adalah vaksin terhadap patogen yang menyerang sistem pencernaan juga.
gitu biasanya ya. Jadi contohnya, ya nanti saya akan sampaikan ada satu bentuk vaksin namanya vaksin IGY, biasa sudah dipakai di hewan. Oke. Untuk Lulu dari Biologi Unpad, ya saya bacain aja dulu ya Lulu. Lulu, mana orangnya Lulu? Pak, sepertinya tadi itu ada pertanyaan dari Wildan terlewat, Pak. Oh iya, Wildan. Sorry. Oke, Wildan dulu ya. Wildan itu penurunan setelah 6 bulan. Oh, oke. Ya, ini bukan dalam konteks universal vaksin, tapi dalam konteks sistem imun itu perlu di-boosting. Jadi kalau dia sudah turun, perlu di-boosting lagi. Nah, jenis-jenis antibody ini memang macam-macam. Jadi ada yang usianya itu cuma beberapa bulan, tapi ternyata tadi untuk yang T cell immunity ya itu bisa bertahan sampai 2 tahun. Makanya sekarang dalam perkembangan vaksin COVID-19 yang sekarang terbaru, itu yang disasar itu bukan lagi antibody neutralisasi, tapi yang disasar adalah T cell immunity. Apakah itu T cell immunity? Silahkan catat ya. Nanti setelah ini ada kuliah dari Prof. Toto tentang imunologi. Nah, imunologi nanti akan teman-teman akan belajar lebih dalam tentang jenis-jenis respon imun yang ada pada manusia. Ya, ada B cell immunity, ada T cell immune response, gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya. Nanti silahkan tanyakan dengan beliau ya, karena beliau adalah ahlinya di imunologi, gitu ya. Jadi Wildan, silahkan simpan pertanyaan ini untuk nanti ditanyakan ke Prof. Toto ya, supaya bisa lebih jelas dari aspek imunologinya. Nah, untuk Lulu dari biologi, mana Lulu? Halo, saya ingin kenalan dulu. Halo, Pak. Oh iya, halo. Oke, saya bacain ya. Ini menanya tentang Moderna. Ya, Moderna itu efek sampingnya berat. Nah, mohon maaf kalau saya belum bisa menjawab untuk aspek ini. Nanti bisa juga ditanyakan pada Prof. Toto atau dengan Pak Ari. Pak Ari itu yang mendalami atau dia itu leader untuk vaksin mRNA yang ada di Unpad. Ya, jadi bisa ditanyakan ke beliau nanti ya. Tapi dicatat pertanyaannya, nanti ditanyakan ke yang ahlinya ya. Kemudian berikutnya ada Yusril dari Farmasi UMPP. Mana Yusril? Halo Yusril. Mana nih Yusril? Halo Pak. Mana Yusril? Oke, Yusril. Halo Yusril, bisa on cam? Saya sudah on camp, Pak. On camp. UMPP itu ya. Universitas apa? Muhammadiyah Pekalongan, Pekalongan, Pak. Oh, dari Pekalongan. Muhammadiyah ya, dari ya. Jurusan farmasi. Baik, salam kenal. Ya, kematian dengan interaksi obat. Drug-related problem, interaksi obat, lebih dari satu. Tanyakan apa-apa. Oh ya, ya sebetulnya kalau keparahan, jadi kalau kita berbicara dari patogenesisnya COVID memang luas ya. Kalau terkait dengan interaksi obat, artinya kan kita juga harus berbicara tentang faktor alergi. Gitu ya, orang belum pernah dikasih obat ini, ternyata dia punya faktor alergi, ya bisa meninggalnya karena obat. Kalau masalah drug-drug interaction, mungkin untuk sebagian teman-teman farmasi di sini, memang isu drug-drug interaction itu ada. Kebetulan saya juga dulu S3-nya farmasi. Tapi sebetulnya masih sedikit yang sudah terkarakterisasi bahwa interaksi antara obat ini dengan obat ini bisa menyebabkan bahaya. Sekilas saya berbicara, meskipun ini bukan kaitan dengan vaksin, ya, tapi saya ingin mencoba meluruskan kepada teman-teman yang kalau berbicara drug-drug interaction dalam konteks toksisitas. Jadi secara sederhana seperti ini. Ada satu obat yang dia itu fungsinya adalah untuk menghambat enzim dalam tubuh, di mana enzim itu, dia itu harusnya bisa memetabolisme obat yang kedua. Ya. Nah, harusnya ketika obat kedua itu dimakan, harusnya dia itu dimetabolisme oleh si enzim A. Tapi enzim A ini dihambat oleh obat yang pertama. Nah, obat kedua ini, kalau dia tidak dimetabolisme oleh enzim A tadi, lama-kelamaan dia bisa berubah menjadi toksik. Gitu, ya.
Karena harusnya obat ini tuh harusnya dia tidak toksik karena nanti harusnya dimetabolisme oleh si enzim A. Tapi karena enzim A ini dihambat oleh obat yang pertama tadi, maka terjadilah tadi toksisitas dari obat sehingga drug-drug interaction itu harus diperhatikan. Nah, selama drug-drug interaction itu memang sudah terekam, gitu ya. Karena kalau drug-drug interaction seharusnya kalau di farmasi itu sudah terekam, obat ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat ini karena sifatnya nanti jadi antagonis misalkan. Atau ada tadi drug-drug interaction yang menyebabkan harusnya obat ini di metabolisme menjadi obat yang tidak berbahaya, tapi karena si enzim metabolismenya tadi dihambat oleh obat yang pertama, akhirnya dia terakumulasi malah jadi toksik, gitu ya. Harus seperti itu. Jadi sebaiknya kita kembalikan lagi ke informasi apakah betul kombinasi dua obat ini dapat menyebabkan drug-drug interaction atau tidak. Karena itu perlu penelitian yang banyak. Jadi kalau ada yang berbicara tentang kematian COVID itu karena interaksi obat. Interaksi obat betul bisa menyebabkan kematian. Tapi hati-hati dalam berbicara, harusnya didukung oleh data-data penelitian yang kuat, gitu ya. Jadi jangan kemudian menjadi meresahkan masyarakat, gitu ya. Orang jadi orang yang nggak kuliah farmasi, orang yang nggak tahu farmasi jadi tahu tentang interaksi obat, ya. Padahal interaksi obat ini mungkin kalau buat teman-teman farmasi sendiri mungkin baru dipelajari semester keberapa, gitu ya. Dan itu udah advance sekali, gitu. Jadi perlu lebih bijak ya dalam mengkomunikasikan istilah-istilah ini ke masyarakat. Kemudian apakah perancangan vaksin meningkat indikator penyakit turunan atau penyakit lain yang diderita? Kalau untuk ke arah penyakit turunan atau yang diderita dalam konteks vaksin COVID-19 ya, yang tadi saya bisa sampaikan adalah yang bisa kita lakukan merancang vaksin epitop yang dapat merangsang orang yang disuntik itu untuk menghasilkan antibodi. Gitu. Jadi gini, sistem imun itu nanti akan dijelaskan oleh Prof. Toto. Ya, ini ada misalkan ini adalah mesin dalam tubuh kita yang fungsinya adalah untuk menghasilkan antibodi. Ini ada epitop. Epitop ini untuk bisa dipelajari menjadi antibodi itu harus bisa masuk ke sini dulu. Nah, masalahnya yang di sini tuh ya mesin-mesin imun itu kita tuh di setiap orang tuh bisa berbeda-beda. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Ya, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi epitopnya itu kalau dia tidak bisa masuk ke dalam si mesin produsen sistem imunnya, maka tidak akan terbentuk antibodi yang diharapkan. Itu. Jadi makanya ada isu tadi farmakogenomiknya. Ya, atau nanti terkait dengan human leukocyte antigennya HLA ya. Mudah-mudahan itu singkatannya benar ya, nanti saya cross check. Tapi dari HLA tipenya, tipe HLA-nya ya. Tipe HLA-nya itu berbeda-beda. Nah, jadi yang bisa kita lakukan dengan perancangan vaksin berbasis epitop adalah menyesuaikan dengan tipe HLA yang ada di orang di Indonesia ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Lika, saya simpan dulu ya karena ini kita berbicara tentang jarak antar vaksinasi. Tapi kalau mau kenalan silahkan. Lika, mana Lika? Halo Lika. Ya Bapak. Mana nih Lika? Oh, enggak on cam juga. On cam dong. Iya, iya. Kenalan ya sama teman-teman, tahu ya ini Lika nih ya. Lika dari Unpad ya, farmasi, nanya tentang jeda dari vaksinasi ya. Baik. Nah, karena masih ada nih ya yang mau kita bahas, tapi waktunya sudah habis. Nah, berikutnya ya setelah ini saya akan berbicara satu kali lagi tentang satu jenis vaksin ya. Kalau yang tadi yang kita bahas itu yang berbasis protein rekombinan, berbasis virus like particle, berbasis virus yang diinaktivasi atau berbasis mRNA, berbasis viral vector, itu semuanya masuk dalam kategori vaksin aktif. Apa itu vaksin aktif? Vaksin ya yang memang tujuannya ketika disuntikan ke dalam tubuh, tujuannya adalah untuk membentuk antibody atau membentuk memori terhadap struktur dari antigen atau struktur dari virusnya.
ingatan, membentuk ingatan. Jadi output dari vaksinasi itu adalah terbentuknya antibody. Ya. Sementara ada yang namanya itu vaksin pasif. Ya, vaksin pasif. Yang disebut vaksin pasif itu adalah suatu substance, ya, senyawa yang diberi ketika dimasukkan itu fungsinya adalah untuk menetralisir si virusnya. Nah, biasanya yang dimasukkan itu adalah bentuknya antibody. Nah, teman-teman di sini mungkin tahu tentang plasma konvalesen. Pasti pernah dengar ya, plasma konvalesen. Plasma konvalesen. Dengar ya? Iya, Pak. Jadi sering sekali beredar. Jadi sering beredar ya di WhatsApp group atau di mana, atau di status WA atau di mana, diperlukan donor plasma konvalesen, donor darah dari penyintas COVID. Untuk teman saya, untuk orang tua saya, untuk saudara saya yang sekarang lagi di ruang isolasi misalkan, memerlukan perawatan atau memerlukan donor darah penyintas COVID. Plasma konvalesen itu prinsipnya adalah karena dari orang yang sudah pernah terkena COVID, diharapkan yaitu sudah terbentuk antibodi dalam darahnya. Ya. Dan bagi orang yang sedang sakit, antibodi ini diperlukan untuk menetralisir si virus yang sedang menyerang orang yang sakit. Gitu. Konsepnya seperti itu, ya. Nah, cuman masalahnya adalah nah, sekarang silakan cari masalahnya. Itu akan saya jadikan tugas, ya. Oke, jadikan tugas. Oke. Baik. Jadi berikutnya akan saya bahas tentang vaksin pasif. Ya, saya akan stop share di sini. Baik, sekarang saya kembalikan ke Kak Rashid. Kak Rashid, jadi kita ada berapa kelas di sini semuanya? Kurang lebih kalau dibagi 10 orang itu ada 20 kelas, Pak. Kalau dibagi 10, ya. Oke, ya. Jadi mungkin ini maksudnya kelompok ya, Kak, ya? Ya, kelompok. Jadi ada, kalau di daftar absennya nanti terbagi jadi beberapa kelas atau dalam satu urutan aja, memang 200 tuh satu daftar nilai. Kalau untuk dari si per kelompoknya itu sesuai urutan absen, Pak. Jadi masih urutan absen dari 1 sampai 200. Oke, jadi tidak dibagi dalam kelas yang berbeda ya. Ya. Oke. Kalau gitu, sekarang untuk tugas pertama yang nanti teman-teman bisa masukkan ke dalam emosi ya. Dari 200 ini, saya akan bagi dulu dalam kelompok yang cukup besar, yaitu ada 20 orang. Ya. Jadi ada 5 kelompok. Ya, ada 5 kelompok. Yang tugasnya adalah supaya teman-teman, ini kan kita masih di permulaan. Ya. Yang pertama, nanti bisa dibagi. Nanti akan dibagi lebih terstruktur, saya cuma cerita aja ya, cuma cerita. Nanti akan dibaginya itu oleh Kak Rashid nanti. Jadi kelompok ini yang dapat ini, kelompok ini dapat ini. Di antara pertanyaan yang dipikirkan, yang pertama itu adalah tadi isu plasma convalescence. Ya. Silakan buat suatu slide PowerPoint, ya, slide PowerPoint yang bercerita tentang situasi terapi dengan plasma konvalesen saat ini. Ya. Jadi bisa cerita mulai dari berita-berita di internet gitu ya tentang plasma konvalesen, tentang konsepnya gitu ya, konsepnya kenapa plasma konvalesen ini diperlukan gitu ya. Kemudian tentang kesulitan-kesulitannya. Ya, misalkan ada yang berpendapat susah juga ya nyari donor yang harus sama persis, kemudian belum pernah hamil gitu ya, terus penyintasnya itu dalam jangka waktu sekian gitu ya, segala macam permasalahannya apa kira-kira ya, permasalahan dari terapi plasma konvalesen itu yang pertama. Yang kedua dari aspek sekarang teman-teman tahu ada yang namanya vaksin Moderna ya. Moderna itu kan vaksin yang berbasis mRNA. Nah,
itu silakan bisa dijelaskan Moderna itu vaksinnya jenis apa sih dan permasalahannya apa. Ya contoh misalnya saya kasih gambaran Amerika sendiri itu kesulitan untuk mendistribusikan Moderna karena dia harus disimpan pada suhu minus 80 derajat. Ya. Nah, silakan berpendapat seperti apa sih aplikasinya di negara kita yang mungkin yang punya kulkas minus 80 itu cuma segelintir tempat aja gitu. Sekarang bayangkan kalau, makanya sekarang ada yang nanya, kenapa sih, kan katanya Moderna bagus gitu ya, kenapa sih itu yang nggak dijadikan vaksin nasional? Nah, jawab secara ilmiah di sini ya. Itu susah sekali untuk bisa didistribusikan secara nasional karena distribusinya harus pada sistem suatu sistem cold chain. Ya, sistem yang dingin. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu adalah pertanyaan yang sering kali menjadi pertanyaan masyarakat. Kenapa Indonesia di saat negara lain atau setelah efikasi muncul itu yang bagus itu kan AstraZeneca katanya ya. AstraZeneca dengan apa Moderna sekarang. Tapi kenapa sih Indonesia sebagai yang utamanya malah yang Sinovac? Atau kalau Sinovac kan merek ya. Tapi maksudnya adalah yang berbasis virus yang dilemahkan, ya. Nah, teman-teman bisa coba menelusuri ini ya dari berbagai sumber juga, mau dari sumber yang sifatnya media massa, mau sifatnya jurnal ilmiah, silakan. Kira-kira kenapa Indonesia itu pertama kali menerapkannya yang virus yang dilemahkan, bukan platform yang katanya efikasinya lebih tinggi. Kalau bicara merek ada banyak ya, ada Sinopharm, ada Sinovac, ada apalagi satu lagi ada mereknya, ya. Kemudian yang keempat itu sekarang kita bicara pada isu penerimaan masyarakat tentang vaksin. Itu ya. Nah, khususnya masyarakat Indonesia tapi jangan masyarakat luar. Kalau di masyarakat luar, kalau di sini mungkin teman-teman ada yang suka buka-buka 9gag ya. 9gag bagian di sub tentang coronavirus tuh seru-seru ya. Jadi ada dua orang lagi ngobrol, kamu yakin mau divaksin katanya? Iya, mau divaksin. Kamu enggak takut nanti DNA-nya berubah, nanti kamu tumbuh apa? Tumbuh tanduk, tumbuh ekor, tumbuh segala macam, enggak takut katanya. Terus katanya ditungguin berapa bulan, memang enggak tumbuh tanduk, enggak tumbuh itu gitu ya. Nah si yang nanya ini kan kesel juga. Masa, mana sih kok enggak tumbuh-tumbuh? Akhirnya ketawa kan yang divaksin, yang memang enggak akan tumbuh gitu ya. Nah, tapi ada yang satu lagi, dia yang greget temennya itu enggak mau divaksin. Kamu yakin nggak mau divaksin? Nggak apa-apa katanya. Kamu nggak takut mati? Nggak. Ternyata setelah beberapa bulan dia nggak divaksin dan nggak mati-mati juga gitu. Jadi si orang ini kesal juga. Ini orang nggak divaksin nggak mati juga. Ini orang divaksin juga nggak tumbuh tanduknya gitu. Jadi memang nggak sesimpel itu ya tentang pro kontra vaksin itu. Nah sekarang yang keempat tadi itu adalah silakan resumekan penerimaan masyarakat yang beragam ini yang pro terhadap vaksin. Ya. Nah, yang kelima, yang kontra terhadap vaksin. Ya. Jadi kalau yang pro, silakan kumpulkan misalkan dari kalangan ilmiah menyatakan bahwa oh ini kan vaksin itu berhasil gitu ya menghentikan wabah gitu segala macam, silakan kumpulkan respon-respon masyarakat yang pro. Nah, yang kelompok lima itu adalah yang kontra ya. Misalkan ada yang berbicara dari oh ini kan Yahudi. Ini kan ya segala macam lah gitu ya, jadi kayak seru. Nah sementara untuk yang pertama itu ada 5 tadi ya, dan mudah-mudahan dari 5 topik yang tadi isinya ada 20 orang. Saya ngebayangin minimal banget satu orang kan punya satu opini gitu, jadi ya minimal ada 20 slide gitu isinya gitu ya tentang itu nanti tugasnya silakan diupload di sistem emosinya gitu ya. Nah sekarang kita udah 1:30, kita kuliah malam ini jangan lama-lama ya, biar informasinya sedikit, ya nggak sedikit juga ya, lumayan tadi 1 jam, tapi mudah-mudahan bisa lebih tercerna gitu ya, nanti kita pendek-pendek aja. Nanti berikutnya kalau yang sifatnya lebih teoritis atau apa, nanti bisa dalam bentuk video. Okay. Gitu mungkin dari saya, Kak Rashid, untuk teman-teman, makasih ya atas waktunya, udah ikut kuliah malam ini.
Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan untuk bicara tadi tentang vaksin pasif. Oke. Ya, dari saya segitu, Kak Rasyid, ya, untuk yang lain. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.